Bau mulutnya orang yang puasa itu jauh lebih hebat dari minyak misik nanti di hari kiamat. Apakah kemudian Allah nyuruh kita bau-bau, sayan bau, sayan habdol? Ndi. Artinya apa? Lamun dengan tor misalkan, karena kita harus berhubungan dengan orang banyak. Dan ketika sida harus berhubungan, sida harus ngomong, maka dengan denekawa ambun yakde. Udinda. Ya, maka itu darurat. Ya, la darar wa la dirar bas Nabi. Ndak boleh membuat orang lain bahaya. Maka boleh sikat gigi untuk sekedar orang tidak terganggu dengan bau mulut kita. Terus yang membatalkannya di mana? Yang membatalkannya ketika pelungguh nelen odolnya. Odolnya belet itu. Sampai sikat gigi belet. Itu baru batal. Lamun de sekedar sikat gigi katu odol itu boleh mubah. Sama dengan mandi. Mandi niki dalam bahasa hadis terbut inghimas. Inghimas, inghimas termasuk berendam. Kanggo ndik te berendam. Karena Rasulullah yang ghamisu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berendam di waktu puasa karena waktu itu terik panas sekali. Rasulullah berendam. Berendam noi berarti mandi atau ndik? Ara dengan berendam de mandi. Dan ini be berendam karena dia berendam pasti di air. Nah, otomatis inghimas itu berendam itu kata Nabi boleh, apalagi kita kepanasan. Panas di mandi-mandi. Haram munin. Dan tulen sudah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama dari Pak Haji Harun adalah bagaimana orang yang mengempahkan, meremehkan sunnah-sunnah sholat dengan rukun sholat atau abadus sholat. Dalam madhab Syafi'i sunnah niki terbagi dua. Arah tersebut abadus sholat ada dimaksud dengan hayatus sholat. Lamun abadus sholat niki terambil dari kata ba'dun. Ba'dun jamaknya abad, ya, yakni bimakna bagian daripada sholat. Berarti sunnah-sunnah walaupun abad dia itu mendekati rukun sholat sehingga dia tidak pernah sama sekali ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan sebagai ganti atas kehilangan sunnah abad nike, maka sujud sahwi ya tahunnya berlaku sujud sahwi. Apakah ada dalilnya sujud sahwi? Jelas ada dalam mazhab Syafi'i bahwa orang yang kehilangan sunnah ab'ad karena dia mendekati wajib rukun maka diganti dengan sujud sahwi. Misalkan doa kunut, kunut niki termasuk mendekati wajib sholat, maka dalam mazhab Syafi'i tergenti ialah isi apa sujud sahwi. Termasuk tahiyat awal niki adalah sunnah ab'ad. Ndek tetahiyat berarti kita ganti dengan sujud sahwi. Apakah berhubungan dengan sah dan tidaknya sholat? Tidak, tetap sah sholatnya. Tapi yang hayat, niki hayat adalah bagian dari pekerjaan-pekerjaan sholat yang biasa. Kalaupun kita tidak baca subhanarabbiyal a'dza, subhanarabbiyal azim, ndek tembaca rabbil firli wajburni warhamni, ya ndak apa-apa. Tapi sekali lagi sholat kita kurang nilai. Maka kata Nabi, tidak boleh sholat itu kosong dari zikir. Kenapa? Karena zikir itulah yang melebihkan nilai sholat kita. Kalau pelungguh memut mecu doang, denara mau te, kecuali sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, yalah niki pentingnya kita memperhatikan sunnah-sunnah sholat. Jadi, wallahu alam sih kedua apa bro? Untuk di bulan Rajab ini tempat kita menanam, kemudian bulan Syaban rami tanggih. Sekian sih dek. Ya. Okay. Kemudian bagaimana cara kita menanam? Kalau bulan Rajab bulannya untuk menanam, bulan Syaban menyiram, bulan Ramadan panen. Membentang menyiram, nyiram itu maknanya adalah al istiqomah. Istiqomah ne keamalan tu berajah untuk istiqomah tetap ngawe ibadah. Dendek bolong-bolong. Dendek bolong-bolong ne tahajud sekali seminggu. Dendek ne kelatihan nangka niki yen tante nyiram niki. Jemak lek Ramadan panen, mananya apa? Karena kita sudah kasoh biasa, maka kita sudah biasa melakukan kebagusan-kebagusan. Sehingga lamun tersetar jemak Ramadan sekat temulayang ye. Ya, sangat napi itu salah setar.
salah mulai. Ya, maka seharusnya mulainya itu di Rajab. Nabi mulai Rajab, setar dia istiqomah. Ya, ulama mengatakan mulai Muharram ya wah setar istiqomah. Itu nih ulama ndi, nabi ndi, alim ndi, selapun ndi, siap ndi. Lagu milih sekali lagi diterima. Nah, itulah anehnya. Maka menyiram itu maknanya hari ini temulai istiqomah. Ya wah arti menyiram ndi. Nah, niki wallahu alam secara singkat saja. Kemudian apa sih waktu makruh dan tahrim untuk salat? Sampai niki. Kapan ya, waktunya belum, makruh? Kapan waktu makruh dengan tahrim? Waktu makruh niki waktu yang sudah agak jauh dari awal waktu. Misalkan azan dan iqamah itu jam 1.30 ya. Maka pelungguh indeng saja, misalkan kalau satu kedua itu jauh atau dekat? Hah? Dekat lah, dekat. Kalau dua ketiga, satu ketiga jauh atau enggak? Jauh banget, harus dia melewati satu jam. Maka kalau dalam kisaran waktu 1 jam 1.30 sampai ke 2.30 mungkin masih jawas. Tapi kalau sudah ini apa 3 sampai 3.30 itu sudah terlalu kelewatan jauh ya. Sehingga di dalam fikih juga misalkan pelungguh tadi salat apa salat zuhur terus sida lupa kurang rekaat serekaan. Nah terus wah bubar sholat sugul sedelakan jebak mesigit bro ne sugul langan jebak inget ke ndek kuman baca patihi bro uni langsung wah pelai tulak tun langsung ditakbir rombok serekat dan ndek ngulang malik Allahu Akbar sunnah. Sah. Kenapa? Yang dimaksud zamannya masih dekat al waktu qarib, zamannya masih dekat. Lagu sinde inget ide wah le bali segera ada nyunjut malik pelai de kuman baca patih uni. Ah itu sudah waktunya baik, waktunya jauh maka dianggap salatnya tidak sah. Berarti apa? Harus mengulang lagi. Nah, berarti makruh tahrim niki kalau sudah di luar batas dari kewajaran. Artinya lamun zuhur jam 12:30 wajar jawasnya sampai dengan jam 2 lah. Ya, sampai jam 2 munah telu jam sampai 3:30 niki wah makruh atau tahrim. Haram niki waktu wah geneng gabung antara dua waktu, zuhur geneng prak asar niki wah tersebut tahrim. Bukan sekedar tahrim, basen hadis Nabi akbarul kabair. Ya, sai-sai biasa gabung dua waktu salat, artinya dia salat menjelang waktu yang kedua, maka sungguh dia sudah mendatangi dosa-dosa besar. Nah niki wallahu alam. Kemudian si ketelu qada salat untuk orang sakit niki nggih atau ya orang kok qada salat qada jama salat orang sakit niki menjama ndek nara salat jama qasar itu only atau khusus di untuk musafir perjalanan tidak boleh dibawa ke sakit. Ya imamot mece doang dong mai barewah ku gabung ya aneh uni. Ndak boleh. Haram. Khusus untuk jamak qasar itu di dalam musafir, perjalanan. Dan perjalanannya pun niki sudah melewati masafatul qasri, boleh jarak tempuh untuk jamak qasar. Berapa jarak tempuhnya minimal kata Imam Syafi'i yakni 86 jarak kilometer jarak tempuhnya. Lamun nite Lombok Barat jok Lombok Timur arak 86 kilo. Hah? Berarti Anda tidak boleh jamak qasar. Kalau ke Bali masih bisa jamak qasar, ke Sumbawa masih bisa. Atau menurut konsep Imam Maliki boleh qasar kalau Anda sudah keluar daripada daerah Anda. Misalkan itu Lombok, Lombok, Bali, Lombok, Sumbawa, ya silahkan. Karena sudah keluar dari ahlul bilad. Lamun tersakit, apalagi di tejong bimbi, itu masih di dalam Lombok misalkan. Enggak ada jamak. Berarti kalau dia jamak dalam sakit, dia itu berdosa besar. Kenapa? Seolah-olah tidak sholat. Maka sholatnya orang sakit, sholat yang adaan. Artinya tunai kontan tanpa jamak, tanpa qasar. Tapi rukhsahnya apa? Rukhsahnya orang sakit tidak dalam jamak. Keinginannya orang sakit itu di dalam cara. Besenabi ndek de tau nganjang silahkan duduk. Itu rukhsah namanya bagi sakit kan, bukan musafir. Ya, kalau duduk ndak bisa
tidur, tidak bisa tidur ya terlentang, tidak bisa terlentang ya miring, tidak bisa dengan miring ya dengan isyarat mata, kedipan mata, tidak bisa dengan mata ya dengan hati, tidak bisa dengan hati ya disolati, ya tutup sudah itu. Nah itu rukhsahnya. Jadi harus dibedakan mana rukhsah safar, mana rukhsah sakit. Kalau rukhsah safar ada jamak qasar. Rukhsah sakit cara solat boleh macam-macam. Nah ini kini, wallahu a'lam. Apa Malik? Terus. Bapak Haji Saleh Umar, gimana solat untuk menghormati waktu, kaifiatnya apakah sekedar niat-niat doang atau tata cara? Taib. Jadi solat menggunakan pakaian najis, bolehkah? Ya Allah kalaulah itu. Bolehkah kita solat itu dalam pakaian najis? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Karena apa? Lihormatil waktu. Bagaimana solatnya? Solatlah seperti biasa Anda solat, tetapi Anda tidak sesungguhnya solat karena sekedar menghormati waktu. Misalkan pelungguh perjalanan ini dari Mataram ke Lombok Timur. Di tengah perjalanan misal nikindi pelungguh apa sugul ncit lah ukuran sadik Pak Haji Soleh ya ngencit lah ukuran karena ya berot kan, berarti otomatis celananya atau kerengnya itu kena najis. Sementara bis ini tidak akan singgah ya dalam waktu sholat, dia akan terus. Maka Anda boleh sholat di situ dalam pakaian najis, Anda boleh tayamum seadanya dengan cara tayamum di situ, dan sholatlah sambil duduk semampu kita. Nah, ketika kita sudah salam semampu kita dengan duduk itu, maka sholat kita sudah dianggap tidak kehilangan sholat. Artinya ndek tetap anggap meninggalkan sholat. Tetapi nanti ketika sudah sampai tujuan, wajib i'adah, wajib ngulang. Ngulang tapi bukan kodok loh ya. Misalkan pelungguh zuhur berangkat jam 11 ya, ngencitnya jam 10:30 misalkan ya, kemudian bisnya sampai jam lewat zuhur sampai asar jam 4:30, maka Anda sholat dengan pakaian resmi suci asarnya dulu, setelah asar Anda sholat i'adah. Dan kodok, kalau qadha itu karena uzur, kalau ini karena menghormati waktu itu tadi. Nah, ketika Anda sholat setelah asar, maka niatnya i'adah, usolli fardhadh dhuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati i'adatan lillahi ta'ala. Kalau qadhaan kan qadhaan, kalau adaan adaan. Beda, adaan itu tunai, qadhaan itu ganti, i'adatan itu ngulang. Nah, iya. Tapi tetap caranya dengan sholat semampu kita. Si penting kan kita terbebas dari fawailul lil musallin itu. Ya amalannya si Imam Syafi'i. Nah, wallahu a'lam. Nah, cukup. Luar biasa ini jamaah. Pertanyaan terberat ini. Hukum mandi sore di bulan puasa. Hukum mandi di dalam bulan Ramadan itu mubah, boleh, bisa jadi sunnah. Sunnah apa? Sunnahnya karena kita ini untuk menghindari darurat. Ya, daruratnya apa? Mun dianggap baik selalu laun ngantor di mandi, maka sida sunnah mandi. Pada mak sikat gigi. Ya, bahasa Nabi bau mulutnya orang yang puasa itu jauh lebih hebat dari minyak misik nanti di hari kiamat. Apakah kemudian Allah nyuruh kita bau-bau, sayan bau, sayan habdol? Ndi. Artinya apa? Lamun dengan tor misalkan, karena kita harus berhubungan dengan orang banyak. Dan ketika sida harus berhubungan, sida harus ngomong, maka dengan denekawa ambun yakde. Ya, maka itu darurat. Ya. La darar wa la dirar, bahasa Nabi. Tidak boleh membuat orang lain bahaya. Maka boleh sikat gigi untuk sekedar orang tidak terganggu dengan bau mulut kita. Terus yang membatalkannya di mana? Yang membatalkannya ketika pelungguh nelen odolnya. Odolnya belet itu. Sampai sikat gigi belet. Itu baru batal. Lamun de sekedar sikat gigi katu odol itu boleh mubah. Sama dengan mandi. Mandi niki dalam bahasa hadis terbut inghimas.
inrimas. Inrimas termasuk berendam. Kanggun dik te berendam. Karena Rasulullah yang gemisu. Nabi SAW itu berendam di waktu puasa. Karena waktu itu terik panas sekali. Rasulullah berendam. Berendam noi berarti mandi atau ndik. Arah dengan berendam dia mandi. Dan ini be berendam karena dia berendam pasti di air. Nah, otomatis ingimas itu berendam itu kata Nabi boleh, apalagi kita kepanasan. Panas di mandi-mandi, haram munin. Dan turun sudah sakit. Ya maka ingimas mandi itu tidak apa-apa, boleh ya. Yang tidak boleh niki adalah dengan sengaja memasukkan di dalam mandi itu air ke rongga kita. Ya gimana? Misalkan sambil nemandi. Itu baru bahaya. Atau sengaja misalkan nanti di bab anu itu puasa, misalkan pelungguh bekerem. Nah, di bekerem terus gimana? Ngentut le dalam mai. Mun ngentut kan kebuka tombongnya pusuna. Arah gelembung bung bung bung. Nah itu membatalkan. Kenapa? Karena ingasnya ini fikih ya. Sugul tombong de busnya itu dia nyedot air wasunin mati. Maka itu batal. Maka munde mele ngentut tayak julu, tayak pesunin. Nah baru turun. Ya. Sampai sedetail itu kata ulama fikih. Sampai laik tengaji le kelas-kelas ibtidak. Ini kan anulah apa lelucon fikih. Misalkan puasa, ini fikih ya, bukan jorok ini. Misalkan pelungguh koko naik lek bulan puasa, kotorannya itu agak panjang, terus pelang lek tengah. Ini fikih ya. Pelang lek tengah kan arak ngenu biasa ini. Terus si sepelang teri, si sepelang tabrik. Ya, itu batal atau tidak? Kata ulama sepakat tidak batal. Kenapa? Karena sulit litadzuril ihtiraz, sulit ditahan ditama dan ditama dan ditama. Enggak bisa. Kecuali jika ada bau terdetak dindik-dindik, tapi kan itu uzur. Maka ulama sepakat lamun de koko pelang lek tengah temang wah de kembe-kembe. Lagu dendek niata mudah-mudahan ditama sepelang dendek. Nah itu fikih. Ya jadi berendam itu boleh, mandi itu boleh, bukan makruh, ya, boleh. Terus ya terakhir niki Medan Guru, antara sholat dan fidyah, ya, ukuran fidyah niki dibayarkan untuk mengganti satu waktu sholat nih. Jadi sampun yang sampaikan tadi bahwa fidyah itu tidak ada di dalam ganti sholat di semua mazhab denara kecuali Imam Subki. Subki ini pengikut Imam Syafi'i dan itu pun hanya satu-satunya untuk hati-hati saja, bukan wajib, bukan sunnah, sekedar boleh. Namun bolehnya bagaimana takarannya? Lebih-lebih kata Imam Subki, kalau dipandang dari sisi sedekah, lebih-lebih dia kaya, maka itu menjadi afdolus sunnah. Kenapa? Karena dia tidak mengganti sholatnya, tapi dia semata-mata sodakotun jariatun, sedekah yang mengalir. Nah maka kalau pelungguh kiaskan ikut Imam Subki, maka ikutnya dengan puasa, maka setiap sholat yang ditinggalkan sama dengan satu hari puasa. Ya satu mud, memberi makan satu mud, berarti lamun lima sejelu, berarti lima mud. Mun semut nu sekilo, berarti lima kilo sejelu. Seperti itu. Ya setiap sholat diganti dengan satu mud, itu ikhtiar saja. Kalaupun tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Ah cukup Andi. Wallahu a'lam bishawab.